Hai guys, balik lagi di Moviespedia bareng gue Adi. Dan kali ini gue akan membahas tentang fakta di balik film Attack on Titan, bagian yang pertama. Selain pernah berkolaborasi dengan DC Comics, ternyata Marvel sendiri pernah berkolaborasi juga dengan anime asal Jepang yang berjudul Attack on Titan, guys. Nah, Marvel Comics pada waktu itu membuat kesepakatan dengan publisher komik Kodansha untuk merilis Attack on Avengers. Well, project komik 8 halaman ini bercerita tentang Titans yang sedang menyerang kota Manhattan. Dan Avengers pun kemudian bergegas untuk menyelamatkan para penduduk dan bertempur melawan para Titan, guys. Nah, uniknya di akhir komik saat Colossal Titan mengancam akan menghancurkan kota, maka di saat yang bersamaan muncul Guardians of the Galaxy yang tiba untuk menghentikannya, guys. Nah, seperti biasa gue ada pertanyaan nih buat kalian, yaitu menurut kalian siapa karakter dari Marvel komik yang kekuatannya itu setara atau sepadan untuk melawan para Titan? Nah, sahabat Moviespedia bisa menuliskan jawabannya di kolom komentar di bawah ini ya.